1.000 peserta turut andil dalam kegiatan Fun Run 5 kan, sembari menggalang dana berbagi kebahagiaan untuk panti asuhan di Jawa Tengah. Fun Run 5K yang mengambil tema Playon Nyeneng ini digelar kampus Sugia Pranata Catholic University atau SGU Semarang. Ada 1.000 pelari yang ikut serta dalam aksi galang dana ini dalam rangka memeriahkan Dies Natalis ke-42 SGU. Tidak sekedar berlari, kampus juga membagi kebahagiaan dengan mengajak kaum disabilitas dari SLB Don Bosco dan Forum Komunikasi Panti Asuhan Wilayah Jateng DIY. Nah, dalam event Playon Nyeneng ini kami berbagi dengan Forum Komunikasi Panti Asuhan Jateng Raya. Nah, sebagian dari apa yang kami peroleh dari kegiatan ini kami sumbangkan untuk teman-teman Forum Komunikasi Panti Asuhan ini. Tapi tadi juga menampilkan beberapa pementasan dari teman-teman panti asuhan dan disabilitas. Ini bagian dari kita berbagi dengan teman-teman yang tanda petik mengalami disabilitas untuk dikuatkan, untuk diterima dan tidak didiskriminasi. Ferdinand menambahkan dana yang terkumpul dari pendaftaran peserta Fun Run 5K akan disumbangkan ke panti asuhan. Peserta dalam kegiatan ini tidak hanya olahraga lari yang menyenangkan, namun juga turut berkontribusi dalam membantu sesama. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.